lagi di channel YouTube Oma Chandra. Hari ini Oma Chandra akan mengajak teman-teman sekalian ke salah satu hunian dengan luas 6 x 12 meter persegi, bangunan style baru Skandinavian di Citraland 12 Bar. Nah, penasaran kan seperti apa rumahnya? Yuk, kita segera tonton videonya dari awal hingga akhir ya. Ya teman-teman, kali ini Oma Chandra sudah berada di depan rumah cantik dari Northwest Park di Surabaya Barat. Nah, rumah cantik ini memiliki style desain Skandinavian kolaborasi dengan style Japanese. Untuk show unit dari tipe Atlanta ini memiliki row jalan untuk lebar 2 mobil. Selain itu, Citraland juga memiliki desain baru di beberapa spotnya. Nah, salah satunya di bagian depan terdapat UV sterilizer drop box yang mana berfungsi untuk menaruh barang di kondisi pandemi seperti saat ini. Lalu, di bagian atas carportnya sudah lengkap dengan kanopi ya teman-teman. Sedangkan carportnya sendiri mampu untuk menampung 2 mobil. Di dekat pintu masuknya sendiri juga terdapat F&B tray. Nah, teman-teman, yuk kita segera masuk ke dalam rumahnya untuk melihat smart home satu ini. Ya, teman-teman, begitu memasuki ruangannya, kita merasa sangat lega ya. Di area utama ini, area dining, area living dan juga area dapurnya menjadi satu kesatuan dan langsung terkoneksi tanpa sekat. Untuk di sebelah area kitchen set terdapat satu jendela yang sangat besar yang langsung berbatasan dengan area belakang yang bisa kita fungsikan untuk taman maupun laundry room. Di rumah tipe Atlanta ini, di lantai satunya sudah terdapat satu kamar tidur yang bisa kita fungsikan untuk kamar tidur anak maupun kamar tidur tamu. Di ruangan kamarnya terdapat satu jendela yang langsung mengarah ke area belakang rumah. Nah, teman-teman, di lantai satu ini juga sudah terdapat satu kamar mandi yang mana sudah lengkap dengan wastafel, kloset, dan juga shower yang lokasinya di dekat pintu masuk dari rumah tipe ini. Ya teman-teman, kita beranjak ke lantai duanya. Di lantai dua terdapat 3 kamar tidur serta 2 kamar mandi. 2 kamar tidur yang pertama bisa kita fungsikan untuk kamar tidur anak. Ukurannya kurang lebih 3x3 meter, sudah lengkap dengan jendela di dalamnya. Penggunaan konsep ranjang susun bisa juga kita gunakan untuk kamar tidur anak ini. Nah, kita akan melihat kamar tidur anak yang satunya. Untuk kamar tidur yang kedua memiliki ukuran yang kurang lebih sama, yaitu 3x3 meter dengan satu jendela di dalam ruangan. Untuk di area dekat tangganya bisa kita fungsikan untuk meja kerja. Untuk kamar mandi di lantai duanya sudah lengkap dengan wastafel, kloset duduk dan juga shower. Selain itu sudah terdapat lubang skylight sehingga cahaya matahari bisa masuk ke dalam ruangan ini. Sekarang kita akan beranjak ke master bedroom dari rumah tipe Atlanta ini. Untuk kamar master bedroomnya sendiri memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan kamar tidur yang lain. Nah, di kamar master bedroom ini juga terdapat satu kamar mandi yang mana tertutupi oleh panel blind-in dari interior ini. Satu lagi keunggulan dari rumah tipe Atlanta ini, rumahnya sudah terdapat balkon loh teman-teman. Dan ini adalah view sekitar
dari balkon lantai 2 dari rumah tipe Atlanta. So, gimana? Rumah ini bisa menjadi rumah idaman kalian kan? Nah teman-teman, gimana dengan roster kali ini? Semoga rosternya bisa membantu teman-teman sekalian untuk memilih hunian idaman kalian. Untuk rumah yang baru kalian tonton ini adalah rumah dengan luas 72 meter persegi dengan style desain Skandinavia dengan 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Nah, untuk rumah ini harganya 1 M loh. Bila teman-teman berminat untuk rumah ini, bisa cek di kolom deskripsi mengenai spek dan juga harganya. Lalu jangan lupa lagi untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel.